Yo, we go to the Yesaya and Arigi room right now. Lagi ngapain ya mereka? Yo, Arigi, yes? Yo, say hi to the camera, man. Ada apa lagi deh? Yo, Arigi, say hi to the camera. Yo, what's up? Jadi, what's up, bocil vlog? Kemarin kalian jajan sepatu apa nih? Banyak cuy. Ayo dijelasin dong. Kenapa? Dulu yes. Oh, ini Dilema. Konten sepatu. Iya, konten sepatu dong. Tadi kemarin itu kabar gembira buat kita semua karena bebelat. Nah, pokoknya kemarin tuh dari manajer dari timnas juga ngasih kita ya apresiasi lah kepada kita gitu loh. Yoi. Ya dikasih bentuk apresiasi itu seperti sepatu biar kita juga nanti main di kompetisi IBL next week kita bisa perform lah. Ya. Yeah. Ada 100% perform. Yes sir. Let's go. Gua mau lihat sepatu gua nih kemarin. Ya, ya beli nah, apa lu? For your information juga gua kesini tuh bawa 3 sepatu. Belum 8. Heeh. Nih, taruh gua pakai flash kali ya. Kayaknya enggak terlihat. Iya, ya. Kurang terang nih lampunya. Tolong ini penerangan sedikit. Nih. Langsung aja nih, mungkin agak berantakan nih dari sini ya, kalian udah bisa lihat kok. Wuhuuu, empat baru nih. Baju siapa juga? Lu gak tau. Jadi ini bukan punya gua doang. Ya. Ini gua kelihatan gak? Kelihatan. Oke. Terus nih, gue dari, nih gua buka ya satu-satu tuh. Wow. Nah, dari sini ya. Kalian ini, sepatunya rapi banget ya? Iya, kita harus dirapikan dulu, karena basket itu gak hanya permainan tapi yuk. Eh enggak di sini sekarang Bang Agi. Oke. Nih dari Agi. Jelasin yuk. Sepatunya Agi nih Dame 6. Ya, Dame 6 USA. USA. Kenapa kok kalian kok suka milih Dame 6? Kok Dame 6 semua ini? Ini I'm Adidas guy. Oh, so your team Adidas? Ya, Adidas. Yo, oke. Nike tapi Adidas. Dan terus ada McD. Ambil McDonald's. Oh. Ya, South Dam. Keren banget nih. Dame McDonald and Dame USA. Nih, 1 2 3. 1 2 ya, udah lagi. Oh. Ya. Ini lagi punya juga. Ya ini yang lama lah ya. Ini yang lama. Dame 6 also. Lagi mau berapa kesini sepatu nih? Basket 2, satunya lagi Adidasnya James Harden itu biasanya buat kita latihan di outdoor. Oh, iya. Nah, iya sekarang iya. Ada Dame jadi lebih enakan pakai Dame jadi semuanya pakai Dame. Oke. Okay. Ini Agi ya udah nih, Agi ada lagi enggak? Sepatu jalan apa Agi? Sepatu jalan gua pakai Puma tapi sekarang lagi cuci. Sepatu jalan yang ada di situ tuh punya si Lekku. Brother Lek. Brother Lek, jadi minjem dulu. Maaf ya Lek, sorry Lek. Nih, Agi berarti ada 1, 2, 3 ya Gia. Okay. Lanjut ke bola nih. Yes, saya shoes. Let's go. Ini sama juga Dame 6 kemarin sama Kyrie Hybrid ya namanya ya? Gak tau deh gua namanya. Kyrie Hybrid ya? Iya, ini Kyrie Hybrid. Ini belum pernah dipakai cuy, baru sekali. Baru 2 kali dipakai tuh, masih ada. Iya. Dalamnya kan? Iya. Ini baru gak ini? Ini baru juga nih, baru. Berisik orang lagi ngevlog. Lagi ngevlog nih. Ini tukang sepatu nih, ntar kita juga. Bos ini. Lu beli berapa sepatu lu? 50 cuy. Nih, ini baru juga. Hybrid, terus. Nah ini kemarin gua beli Kyrie. Kyrie 7. Iya. Terus ini buat pakai di outdoor. Nah ini nih masih ada 3 sepatu lagi. Lo. Buka gak nih Cel? Boleh, dibuka. Nih, terus, oh ini kayak 7-nya, ini kemarin gue sengaja beli Kevin Durant, gue pengen nyoba. Ini belum dipakai sama sekali nih. Oh, sengaja gila, banget beli Kevin Durant karena pengen nyobain lebih tepatnya. Terus terakhir gue beli sepatu jalan. Ini Jordan. Bro. Guys, misi bentar ya. Gue mau water dulu. Ditunggu pahmi guys. Oke. Ini sepatu Jordan. Oh, keren nih. Dapat ya lumayan. Biar gue nggak jujur gue nggak pernah pakai Jordan. Sepatu jalan mungkin karena gue harus tahu warnanya. Ya. Dan ada duit juga kebetulan. Oh asik. Well, sedih Jordan, KD. Tapi kalau sepatu yang paling lu sukai personal apa ya? Paling gue sukain. Iya. Semuanya yang pernah gue coba. Iya. Ada Kobe 9. Kobe 7. Masih ada nggak? Udah ada tuh, udah lama cuy. Oh, kalau sekarang ya paling lu sukain, ya? Yang paling gua sukain sekarang paling Kyrie yang terbaru ini ya? Kyrie 7 sama Kyrie 3. Oh, iya. Itu sepatu paling enak. Sama Kyrie 6. Berarti lu menggambar Kyrie ya? Sepatu Kyrie ya? Kyrie,
gue menggambarkan Kairi. Menggambarkan Kairi, gue suka Kairi. Terus waktu jalan, ada fans. Ada satu lagi Nike Blazer, checkerboard. Nike Blazer udah cuci. Yo, kita sekarang mau coba kita gebrek kamar anak-anak, ditunggu aja. Yo, let's go. Oke, yo. Kita mau ke gambar Sultan. Sultin! Ikram! Sultan dan Ikram. Hey, masuk. Welcome to my queen. Apa ini kamar berantakan banget nih? Aduh. Welcome to my queen, bro. This is my queen. Ini apa ini berantakan semua? Coba jangan dilihat berantakan, kita mau gebrek sepatu nih. Sultin, lihat aja Sultin. Masuk. Ya kemarin kan baru jajan sepatu semua. Oh, iya. Kamu jajan sepatu apa? Sultin ngambil apa sih? Ada 3 yang baru ya. Ada 3 yang baru. Yang pertama ini Nike Techno. Oh shit, bro. Man, Nike Techno over here. Nike Techno, okay. Satu. Satu, yang kedua. The Jordan X. Oh, ini Max. Apa ya? Kok gak pernah lihat ya aku? Max OS. Baru ya? Baru. Baru. Tahu, pokoknya yang penting kita, berarti prinsipnya Sultin ini adalah jangan melihat modelnya. Jadi ya udah ini bagus, mau berapapun harganya beli. Yo. Terakhir tim ambil. Kairi juga. Sama Besus. Sama kayak saya nih. Besus. Clean. The Besus of all time. Kairi saya banget. Berarti gua Sultin udah Kairi. Ini udah dicoba belum tadi? Udah. Mantap. 1 sampai 10. 3 out of 10, bro. 10 out of 10, boy. Sekarang kalau kamu sebelumnya bawa sepatu apa sih? Kairi juga, bro. Mana? Ini mah gak dipanggil lagi, ini mah buang. Buang ini mah. Kyrie 6, bro. Terus, kalau lu jujur, personally suka sepatu apa? Kyrie, for real, bro. Jadi lu emang cocoknya di Kyrie ya? Iya, Kyrie. Kaki gua sama Kyrie itu udah sama. Gua mah bocil ya, udah kayak presenter-presenter TV, jadi kayak ngebrek-ngebrek rumah. Berarti lu tim Nike ya? Nike. Take over stripe, bro. Yes, bro. Take over stripe, bro. Okay, now is Mr. Ikram. Andre. Beli apa di Bandung? Jadi lu beli sepatu apa aja, Kram? Gak beli apa-apa. Pan beli sepatu 10, cuy. Yo. Pertama, ini ada Domitian. Satu doang. Domitian, no? Donovan Mitchell. Satu, Le, dan gue tau lu beli banyak, Le. Apa ini? Keluarin lah. Yang kedua. Nih, sepatu yang kedua. Ini Puma ya? Oh. Ini beli baru juga ini? Baru. Tengok cimin nih. Nah, tapi dia tuh beli sesuatu lagi. Nih. Nih, sebelum kesini ya, Le? Oh, itu sebelum kesini. Team 6. Sepatu paling enak ini. Itu lumayan comfort lah, bisa dibilang. Iya, paling enak semua. Apalagi, Le? Itu kayak ada box Jordan tuh, Le. Team 6. Jordan tuh apa, Dek? Jordan yang semua ya? Jordan ya Jordan. Oh, dia. Clean boy. Ini apa namanya? Enggak tahu. Prinsip di sini itu ada titel. Enggak tahu nama merek sepatu itu merek Jordan, Nike, Adidas. Apapun itu yang penting beli. Suka beli. Beli. Oke, jadi tapi sepatu favorit enggak? Apa, Dek? Sepatu favorit Dempsey. Dempsey. Berarti Kyrie, yang milik Kyrie udah 2 orang ya. Berarti lu tim Adidas ya? Adidas. Dia mah Ricky, tim Adidas. Cuma sama, Adidas fresh lagi. Ayo kita cari kita ketemu. Oke, Le. Thank you. Bye. Yo, satu, lihat sepatu semua ini. Dari kotak sudah banyak sekali. Adik. Coba pegang. Jadi bro, berapa sepatu beli hari kemarin? Satu. Sabar, sebelum itu ke sini bawa seberapa sepatu? Sini bawa 5. Hah? Termasuk jalan ya? Ke satu pen, satu Trabus, satu Kobe Exodus, Jam 6 warna hitam, sama Kyrie 5. 4? Iya, 4 atau 5. Terus kemarin beli belanja berapa sepatu? Puma 2, Rinsix 2. Sepatu jalan Puma 1. 3. Dapat sepatu lagi, Jordan 1 sama Emang TEN! Coba langsung aja dibuka-buka. Yuk, langsung dijelasin mana sepatunya. Ini guys, kalian lihat nih guys. Set.
Anjay, ini dari Bangabon. Nah, ini DM6. Jadi ini DM6 yang baru hari ini sampai. Ini dua-duanya baru sampai, guys. Sampai. Ini paling gokil sih. Gokil sih. Ini Arifi juga pengen, tapi enggak pengen. Ini satu. Cacu. Ini dua nih ya. Berapa mana lagi, Dik? Keluarkan sepatumu. Oh, Jordan nih. Sepatu Jordan nih jalan ya. Ini sepatu jalan. Jordan. Mana lagi, Dik? Keluarkan Sultan kau, Dik. Wah, dilaci dong. Ini satu sama sepatu Puma yang baru gue beli. Keluarkan satu. Anjir, ini 5 nih, ini baru semua nih. Ini baru semua nih, gila. Ini tapi yang paling gue suka nih, ini sama ini. Iya sih, ini sih kira-kira. Kalau menurut gue, menurut kameramen ini. Ya, ini sih. Tapi kalau lu personally tim Nike atau tim Adidas? Oh, kalau sekarang Adidas, bro. Oke, Anat. Mana lagi, sepatu lu, keluarkan. Gak, bro. Jam 6, ada 3, bro. 3 pairs. Terus apalagi tadi, oh udah. Kalau sepatu yang paling lu sukain sekarang apa? Yang paling enak. Karena enak dipakai. DM6 berarti. Untuk saat ini DM6 bro, karena nyaman banget, bro. Sekali pertama kali lu pakai tuh langsung kayak wah, iya, ini sepatu paling enak banget. Nyamanan mana mau omongan mantan? Ya. Yeah. Lanjut. Oke. Terus. Jadi sekarang rekor terbanyak pemegang sepatu adalah Adidas. Kita belum ke Bagir. Ya lah halah Bagir. Adidas 3. Adidas tadi, tim Adidas 3, Nike 2 lah. Berarti masih menang Adidas ya, guys. Yo guys, sekarang kita akan ke kamar Mario Davidson and Armando. Oke. Yo, welcome to Mario's room. No, bro. Mana ceweknya? Tunjukin. Pasti. Say hi dong, Tas. Kalau belum tahu Mario udah punya cewek. Tapi ceweknya apa ya, Mar? Mar, lu beli apa ya, Mar? Yo, lu beli apa aja, Mar? Mari gua beli ini. Jordan. Ini sekali beli langsung mahal. Ah! Mau beli dua, beli satu tapi mahal sih. Oke. Okay. Jordan 4. Jordan 4. Apa ini Christmas gitu ya ini? Bukan, Bu. Tuh, nih jadi Jordan 4 di Mas Mario udah punya banyak sepatu basket. Jadi kenapa lu pilih ini, Mar? Apa yang membuat lu milih ini, Mar? Yang paling murah ini. 3,++++. Buat apa lu kenapa pilih itu? Ya yang paling murah. Paling murah bahwa standar murahnya itu 3 juta, guys. 3,2 harganya. Kayaknya deh. Lagi. Damn sick. Ada damn sick. Ini dia. Bentar. Lu ini tim Adidas atau tim Nike sih? Nike sih. Lu tim Nike. Cuman dia beli ini karena emang mau pakai aja ya. Ini emang beda-beda ya warnanya. Ini kenapa? Ya, ini dari apa? Ini kenapa yang lu suka? Selain murah ya, selain murah. Dia mau sombong. selain murah apa? Yang lu suka. Kenapa? Oh ya, yang penting murah gitu. Oke, sekarang kepada adik Armando. Adik, kau beli apa, adik? Kau beli apa aja, adik? Okay. Langsung ke sini saja di bawah sini. Oh, adik beli berapa sepatu? Oh, adik beli 2. Apa aja? Adik beli Kyrie. Satu lagi. Berani buat pakai angkutan ini. Buat lari ya. Kyrie juga cuy. Dua-duanya Kyrie. Oh ini Kyrie 7 nih ya. Hitam kan. Makin sangar adik. Adik kok muka sudah sangar, kok pakai ini lagi makan sangar. Terus ini satu apa ya? Adik? Oh ini sama juga nih. Ini buat running jeng-jeng gitu. Karena gak ada sepatu running gitu. Karena gak ada sepatu running beli ini. Kyrie dipakai running. Sama dikasih ini bonus. Serius adik? Injenir lah. Kayak sekali kok. Adik klik 3 berarti ya, 3. Ada Kyrie 2. Sama, apa yang buat adik tuh membeli Kyrie? Karena enak gitu nama ya. Kamu udah pernah pakai? Udah pernah. Itu ya baru, kamu pakai kemarin tadi. Ada punya dari Papua juga. Oh dari Papua juga. Adiknya Sampai. Asalnya dari Papua. Hai, kok orang Papua? Yo! Kulit-kulit.
Adik itu kan ada loh, dia adik. Kalau Abangnya bilang nggak boleh. Oh, berarti emang mandiri anaknya Pak. Kalau lu suka Adidas sama Nike atau yang lain? Aku suka Nike. Hei, Nike. Udah menang 4-3 cuy. Iya sih. Ini sepatunya berat kalau kena kepalanya Martin pingsan. Ini sepatunya berat kalau kena kepala Martin pingsan dia. Oke, okay, sampai kita. Thank you Adik. Ada pesan-pesan untuk orang Papua di vlog ini. Buat orang Papua, tetap semangat. Tunjukin kepada Indonesia kalau Papua bisa jadi mandi Indonesia. Yo, karena ya saya pijet, jadi kita harus wawancara sendiri my roommate Kelvin Sanjaya. Yo, bro. Yo, back to the Kelvin. So his shoes is Kyrie. Jadi lu suka Kyrie? Iya, jadi gua ini Kyrie 5 dapat Nike Day. Kyrie 5 ya ini? Oh. Ini Kyrie 7 lu enggak usah sok-sok nanya-nanya gitu. Lu gua enggak tahu masalahnya. Gua enggak suka Kyrie soalnya. Benar. Lu enggak pernah coba Adidas gitu? Pernah. Gua pernah coba Denford. Suka enggak suka? Karena fit susah cari barangnya yang size gede dan lebih enak di Kyrie. Gua punya 5 Kyrie 5. Jadi sekarang gua di Kyrie. Oke. Nice bro. Alright guys, we saved the best for the last. Jadi sekarang giliranku. Oke guys, kalau aku sih personally kebanyakan sepatuku Nike. Jadi aku udah 2,5 tahun pakai sepatu ini, Kobe NXT 360. It's the best shoes I ever used. Karena enak banget, ringan banget. Udah 2,5 tahun sampai udah tipis nih bawahnya. Nah, terus sekarang aku pakai KD. Aku pakai KD yang sebelum ini aku enggak hafal sih KD berapa. Tapi menurutku KD ini berat sepatunya, tapi trackingnya bagus, kayak enggak licin sama sekali, tapi sepatunya berat. Jadi aku cari sepatu kemarin waktu aku jajan sepatu sama anak-anak itu. Dan aku beli Dame 6. Sepatu ini enak banget guys, udah aku coba tadi pagi. And kayaknya bakal pindah ke tim Dame 6 deh aku. Yeah, this shoe is good. Kalau sepatu jalan sih aku biasanya pakai Nike Lunar Epic. Sepatu ini enak banget, udah kotor, enak banget, empuk banget. Biasanya aku buat running kalau enggak gym, sama buat jalan. Sama yang terakhir, biasanya aku cuma bawa 5 sepatu. Dan aku yang terakhir beli Jordan 1 yang warna biru dan putih ini. Aku suka banget sih Jordan 1 karena warnanya itu enak banget di mata. Enak banget dilihat lah pokoknya. Dipakainya juga lumayan enak. Ya. Oke, guys. Jadi itu dari semua yang baru kita unboxing sepatunya, karena kemarin baru jajan rame-rame sepatu. Nah, banyak sekali yang milih Adidas, banyak yang beli Dame 6 karena kayaknya sekarang sepatu yang lagi enak itu Dame 6 karena ringan dan tracknya enak banget. Dan nah, tapi banyak juga yang Kyrie 7 yang beli banyak banget. Dan mereka ngomongnya enak juga, ringan dan enak lah pokoknya. Ini wafernya Kyrie. Nah, jadi kalau kalian lagi cari sepatu, mending cari Dame 6 atau Kyrie 7 sih, menurutku ya. Oke, jadi itu tadi semua ya guys, vlog hari ini, and see you in the next vlog.